Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya baru saja menggali cacing nih bos. Ini dia cacingnya. Nih. Nah, ini. Tuh. Ini ya. Cacingnya gemuk-gemuk bos. Nih. Gemuk-gemuk sekali ya. Tuh. Ini resiko pakai umpan cacing bos. Tangan kotor. Rencananya besok pagi saya mau mancing bos. Jadi sore kita gali cacing, pagi tinggal turun. Oke, sampai bertemu di spot besok bos. Aduh, pelaris bos, bos. Pelaris, udang telur. Kita sekarang berada di Sungai Sponti, bos. Desa Paket 6, Kecamatan Sponti Jaya, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Lagi bos. Ah, lumayan kocolan. Kita mancing di perairan air payau ya bos. Soalnya di tempat kami cuaca sudah mulai mau kemarau sepertinya. Jadi air asin, air laut sudah mulai masuk. Padahal ini cukup jauh ya, dari muara laut ini cukup jauh, Desa Paket 6. Tapi airnya sudah payau bos. Hari ini saya mancing sendiri, jadi mau ngejar mancing ke air tawar itu ya. Gimana ya? Mancing dekat-dekat aja lah. Yang penting masih ada udang. Tapi untuk cari babon memang agak susah di perairan air payau ini, bos. Bismillah. Ya, mudah-mudahan hari ini ada rezeki lah, bos. Cek lagi bosku. Aduh, udangnya kecil-kecil bos, kocolan terus. Nih. Risiko mancing di air payau bos. Ngejar air tawar, mancing sendiri nggak berani. Aduh, mocel bos, bos. Mocel bosku. Sepi bos, nggak ada temen diajak ngobrol. Risiko mancing sendiri ya. Lagi bos, alhamdulillah udang B bos.
Lumayan lah ini strike keempat ya. Yang pertama tadi kita rilis udang telur. Padahal pelaris bos. Ini berhubung yang kita dapat udang telur ya. Enggak mau kita rilis lah. Cek lagi bos. Mantap tarikannya bos. Aduh, bukan besar udangnya ha. Dia punya tarikan. Jos. Ini makan kan nih? Diganggu ikan, bos. Strike kelima. Enak ini, bos. Konsumsi, udang konsumsi ini enak nih. Mantap lah. Ngopi dulu, bosku. Mari, ngopi. Segar, bos. Biar lebih terang. Babon ngocel bos. Aduh, sayang sekali ya. Tunggu-tunggu dari tadi. Ngocel pula bos. Belum rezeki bos. Bismillah. Babon bos, babon. Mudah-mudahan ini kena ya. Tadi mocel sekali bos. Alhamdulillah bosku, babon bosku. Sepi kuning. Dapat juga kita bos. 5 ekor anak, 1 ekor babon. Mantap lah ya. Luar biasa spot ini bos. Alhamdulillah. Dikasih juga kita babonnya bos. Tadi mocel sekali. Lumayan ini. Tuh. Capit kuning. Tek bos, tek lagi kita bos, anaknya lagi bosku. Wih, yang teluk pula. Hah? Biasa. Mas Sutris lah mancing eh. Masuk.
Ah, dong B. Tapi tengah malah nggak disenggol-senggol. Cek lagi, bosku. Aduh, udang B lagi nih, bos. Lumayan lah. Hah? Sampah. Alah. Mana? Pempe Indo di sana. Hah? Sampah wah, lepas pula sampai. Aduh, mocel bos, sampahnya bos. Sampahnya mocel, mocel. Dua kali sudah kita lepas babon di sini ya. Aduh, kenapa hari ini nih? Ah, cek lagi bos. Nih, anak-anaknya kena terus. Babonnya malah mocel. Aduh, gimana ini? Neng Dimas. Neng Di. Pendo lepas aku gene. Semuanya. Alhamdulillah. Yang terus. Di luar arusnya mulai kencang, bos. Air pasang masuk. Jadi kita mancing di anak sungai ya. Alhamdulillah responnya anak udang di anak sungai cukup bagus hari ini. Baru tiga joran yang turun. Sudah strike satu. Mantap. Cek lagi bos, cek kedua, mantap ya. Udang kocolan bos. Spotnya dangkal.
Jadi kita nggak boleh ribut di sini. Bismillah. Cuaca mulai panas. Oke, kita tunggu bos. Mudah-mudahan di sini ada babon bos. Amin. Cek lagi bosku. Aduh, udangnya nih. Kocolan semua, bos. Udang anak sungai. Belum ada 10 menit kita di sini, bos. Sudah 3 ekor yang naik. Kocolan sih. Tapi lumayan lah, daripada nggak sama sekali, bos. Trek, bos. Lumayan. Buat tambahan, bos, bos. Udangnya banyak kocolan. Resiko mancing di air payau ya gini lah bos. Udangnya kecil-kecil. Air sudah pasang besar. Air yang tadi paginya payau, sekarang udah agak-agak asin. Kita tunggulah. Mudah-mudahan masih ada udang yang bertahan di sini ya. Cek lagi, bosku. Aduh, lumayan lah. Ini dari tadi udangnya segini-segini nih, bos. Udang anak sungai. Tapi lumayan di sini udah ada kali 7-8 ekor yang naik di sini ya. Belum juga berapa lama kita di sini, bos. Bos. Ikan ini, bos, bos. Ikan ini, aduh. Nih, aduh. Ini pertanda air asin sudah masuk ya, bos. Ikan kiper. Kalau kami di sini menyebutnya ikan kitang ini, bos. Bahaya ini ikan ini.
Kalau kena durinya ini berbisa ini, bos. Kiper. Alhamdulillah, bosku. Sapit kuning, bos. Akhirnya yang ditunggu-tunggu dapat juga ya, bos. Gak besar-besar amat sih. Ya, lumayan lah. Daripada gak ada sama sekali, bos. Ya, tadi udangnya kecil-kecil yang makan. Lagi bosku. Lumayan ya. Udang B. Cek lagi, bos. Lumayan ini. Alhamdulillah. Kesabaran yang membuahkan hasil ya, bos. Harus sabar. Lumayan lah. Cuaca mendadak berubah menjadi hujan, bos. Nih, tuh. Hujan campur angin. Bergelombang, ya. Padahal tadi tuh panas sekali, bos. Gak bisa mancing, bosku. Aduh, cuaca tiba-tiba mendadak hujan pula. Tuh, nggak ada temen bos, mancing sendiri nih. Oke lah bos, kita tunggu hujannya sampai reda ya. Mudah-mudahan hujannya cepat reda. Oke, mantap. Trek bos, tampak gak nih? Cek babon kita bos. Wih, wih. Mantap. Wih.
Alhamdulillah, bosku, babon bosku, sabit kuning ya. Aduh, hampir nggak kerekam tadi. Soalnya ini joran saya taruh sini, bos. Ah, jatuh, bos. Lumayan ya, tambahan nih. Ah, cuaca ekstrim hari ini, bos. Tiba-tiba hujan. Ini hujan sudah reda, tapi airnya bos bisa lihat sendiri. Air pasang besar. Awal hari ini pasangnya. Air mulai asin, jadi udang agak-agak susah makan, bos. Sama kita nunggu ini. Oke lah, mantap lah. Masih ada babon. Oke, bosku, kita sudahi mancing kita hari ini ya. Mumpung belum terlalu sore, kita mau pulang awal hari ini. Soalnya istri di rumah juga tadi pesannya nggak boleh pulang malam-malam. Perjalanan masih jauh, jadi kita putuskan untuk pulang lah. Air juga sudah pasang besar, bos. Air asin masuk. Udang mulai nggak mau makan, tiba-tiba hilang. Tapi syukur alhamdulillah masih adalah yang bisa dibawa pulang hari ini, bos. Nih, ini hasil saya mancing hari ini, bos. Nah, lumayan lah ya, cukuplah buat lauk di rumah makan bersama keluarga. Oke, cukup sekian video dari saya. Sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.